optik melawan. PB Wushu Indonesia dan PP Kickboxing sambangi Menara Kompas guna menggelar pertemuan dengan segenap perwakilan Kompas TV. Pertemuan ini membahas rencana kerjasama guna tingkatkan prestasi olahraga, khususnya Wushu dan Kickboxing. Sekjen PB Wushu Indonesia yang juga Ketua Umum PP Kickboxing Indonesia, Ngatino, memimpin rombongan yang diterima di Gedung Menara Kompas Senin siang. Dalam pertemuan dibahas rencana awal kerjasama terkait penyiaran untuk beberapa event yang digelar PB Wushu Indonesia dan PP Kickboxing Indonesia. Kerjasama ini diharap akan menghasilkan penyiaran berkualitas yang dapat diterima baik di dalam negeri maupun mancanegara. Selain itu, dengan pertandingan yang dikemas dengan baik dan berkualitas, juga diharapkan lahir bibit atlet potensial yang siap harumkan Indonesia di kancah internasional. Harapan kami jangka panjang, kenapa? Karena kami kan punya atlet banyak, ya. Punya sumber daya juga banyak, dan kemudian di sisi lain Kompas TV kan juga punya sarana untuk mengembangkan, membantu mengembangkan itu. Sehingga bisa kita kemas kegiatan itu secara profesional. Ya tentunya saling menguntungkan. Ya baik untuk pembinaan, Wushu Kickboxing, dan tentunya Kompas TV. Tentunya kita ikut berkomitmen untuk membangun mencari bibit unggul, pembinaan, ya, dan mengcover semua event-event Wushu yang ada di Indonesia ini.